Tahu, sayang. Mas, aku sudah lihat semua bukti perselingkuhan kamu sama Utari. Bahkan aku sudah lihat bukti USG dari klinik Bersalin dan kamu sebagai nama suaminya. Nadia. Aku bisa jelasin semuanya sama kamu. Aku juga baru tahu. Ternyata selama ini aku diguna-guna sama Utari. Apa maksud kamu? Iya. Jadi selama ini Utari suka sama aku. Karena kita tunangan, makanya dia guna-guna aku. Supaya aku putusin kamu, Nadia. Mas, kamu jangan sembarangan ngomong ya. Kamu punya bukti. Nat. Aku ada buktinya, Nadia. Untung saja teman aku itu paranormal. Jadi dia bisa mencabut pengaruh guna-guna yang ada dalam diri aku. Kalau enggak, aku mungkin bisa putus sama kamu. Dan asal kamu tahu, Utari juga punya niat untuk menyingkirkan kamu. Kita doain aja ya, semoga ayah kamu di sana dikasih tempat yang tenang, tempat yang enak. Kita berdoa ya buat ayah kamu. Apa tadi Gendis kedengar suara anak-anak lari-lari sambil tawa-tawa. Gendis kira teman Gendis. Kamu ini kan makam, nggak mungkin ada teman-teman kamu main di sini ya. Lebih baik kita pulang aja ya. Iya Bu. Mas, kamu harus tanggung jawab, Mas. Utari, kita nggak usah ketemu lagi. Mas, tapi aku lagi hamil. Dan dia itu kakak kamu. Aku gak bisa mengkhianati dia. Dan kami sudah tunangan. Mas, jadi kamu tega. Kamu tega meninggalkan aku dan bayi di dalam kandungan ini. Hah? Kita gugurkan saja. Kamu kenapa lagi, Gendis? Kita nggak boleh ikut campur urusan orang lain. Kita pulang aja yuk. Mas! Mas! Bukan mereka, Bu. Tapi tiga anak itu. Udah, kita pulang aja yuk. Bu, tapi... Bu! Halo? Halo, selamat siang. Saya dari rumah sakit, ingin mengabarkan tentang kehamilan Nyonya Utari. Saya Utari. Nyonya diharapkan datang hari ini jam 11 siang untuk kontrol. Baik, suster. Terima kasih. Ya, Mas. Kamu tahu bunga-bunga itu bertumbuh setiap hari. Terus? Setiap bulannya. Begitu juga rasa sayang aku ke kamu.
Ya ampun, kamu romantis banget sih, Mas. Tapi karena dia gimana? Nani, sini. Kamu gak usah mikirin Nadia. Rasa sayang aku hanya untuk kamu kok. Kamu serius kan, Mas? Aku serius. Nah, ini kah tempat kita main. Bagus banget. Tapi, Mira mana ya? Mira, aku di sini, Kak. Mira. Aku boleh dong sering main ke sini? Boleh dong. Iya. Nginep di sini juga enggak apa-apa. Nginep. Ya, mau. Kenapa, Kak? Tari. Tari. Siapa sih? Mereka itu anak-anak yang mati akibat perbuatan orang tuanya, Kak. Malah sampai ada yang tegang bunuh mereka. Itu, Kak, sebabnya kenapa mereka itu masih gentayangan sampai sekarang. Iya, Kak. Mereka itu terperangkap. Bumi dan langit pun tak mau menerimanya. Dan bahkan mereka juga sedang mencari korban. Sama kayak kalian gitu maksudnya? Ya enggak lah, ya beda. Walau kita sendiri nggak tahu kenapa kita masih di sini. Tapi yang jelas, kita itu gak jahat kayak mereka, ya kan? Iya, Kak.
Kita kan gak serem. Ya kak, yang jelas ya kak, kakak itu harus hati-hati sama mereka. Karena mereka lagi nungguin kehadiran saudaranya mau lahir. Mungkin dari wanita itu. Maksud kalian tuh Kak Utari? Halo sayang. Mas, aku sudah lihat semua bukti perselingkuhan kamu sama Utari. Bahkan aku sudah lihat bukti USG dari klinik bersalin dan kamu sebagai nama suaminya. Nadia. Aku bisa jelasin semuanya sama kamu. Aku juga baru tahu. Ternyata selama ini aku diguna-guna sama Utari. Apa maksud kamu? Jadi selama ini Utari suka sama aku. Karena kita tunangan, makanya dia guna-guna aku. Supaya aku putusin kamu, Nadia. Mas, kamu jangan sembarangan ngomong ya. Kamu punya bukti. Nad. Aku ada buktinya, Nadia. Untung saja teman aku itu paranormal. Jadi dia bisa mencabut pengaruh guna-guna yang ada dalam diri aku. Kalau enggak, aku mungkin bisa putus sama kamu. Dan asal kamu tahu, Utari juga punya niat untuk menyingkirkan kamu. Agar dia bisa menikah sama aku.